Nah sobat, ini sudah terisi ya tanaman pepayanya seperti ini. Ini masih kurang bibitnya karena ada yang mati, ada yang waktu pengangkutan ada yang patah pohon. Mungkin kurang sekitar 70. Nah nanti yang 70 pohon itu yang kita tanam terakhir, kita pruning semua nanti. Kita di apa istilahnya dibikin pendek nanti pohonnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bungsuan Arif. Sobat, kali ini tanggal 1 Mei 2020. Kemarin tanggal 29 sama 30 April sudah selesai penanaman. Kebetulan saya ada acara, tidak bisa bikin videonya. Nah, ini ada beberapa tanaman yang perlu kita sulam. Ada yang luput dari ajir, sama lagi ada yang waktu bawa mungkin ada yang patah atau apa ya, ada yang mati 1-2 cuman. Nah, seperti ini contohnya. Kalau nanamnya gampang sih. Nah ini, kurang lebih sudah tingginya 15 cm. Nah, jadi sudah siap untuk ditanam. Sudah ditanam, bibitnya kurang lebih 1070.
di usia 10 sampai 14 hari kita lakukan pemupukan pertama, sobat. Nah, nanti kita update lagi perkembangannya. Oke, gitu dulu. Nanti jumpa lagi di channel Bungsuan Arif. Terima kasih. Dan sekarang juga masih di bulan Ramadan ya. Untuk teman-teman yang berpuasa, saya mengucapkan selamat berpuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.